Waktu liburan keluarga Atalintar bersama keluarga Aurel Mansah kemarin. Setelah beberapa hari menghabiskan waktu bersama di sebuah villa di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Kini mereka kembali melanjutkan aktivitas mereka masing-masing. Sebelum pergi meninggalkan Atta, mobil Aurel tiba-tiba sekali lagi dihampiri oleh Atta. Lantaran Atta ingin mengungkapkan sesuatu sebelum mereka berpisah. Awalnya, Atta berpamitan dengan keluarga besar Anang Masah dan Asanti. Mulai dari Azril, Arsi, Asanti, hingga Arsya. Barulah kemudian Atta berpamitan dengan Pok Nur. Panggilan sayang Atta kepada Aurel. "Dah Pok Nur," ucap Atta, yang disambut dengan Aurel mencium tangan kekasihnya itu. Kemudian, Atta pamit dengan ayah Aurel yakni Anang Irmansyah. "Cie-cie, pasti pada baper ya," saat Aurel cium tangan Atta. Saat Aurel Irmansyah hendak pergi ke mobilnya, Atta bertindak jahil dengan berdiam diri menutupi jalan Aurel. Selanjutnya, Aurel mengobrol saat dengan Atta di mobil milik Atta sebelum mereka menuju wilayah tujuan mereka masing-masing. "Hati-hati ya sayang," ucap Aurel. "Oh, kamu mau ikut ke Jakarta aja," ledek Atta. Aurel menjawab bahwa sebenarnya dia tadinya mau ikut ke Jakarta, namun akhirnya tetap ke Bandung bersama keluarga besarnya. Aurel lalu meminta agar Atta mengecek segala barang bawaan. Tak hanya itu, para kru YouTube Atalintar sontak bereaksi meledak Atalintar saat tiba-tiba Atta kembali mau pamit ke Aurel untuk kedua kalinya. Melihat kekasihnya bergerak mengambilinya, Aurel kemudian menggoda Atta. "Kangen ya?" tanya Aurel. "Gak sih, aku cuma mau nyamperin aja," balas Atalintar. Ternyata Atta kembali pamit ke Aurel hanya untuk mengingatkan agar kekasihnya itu berhati-hati di jalan.